putus. Ya. Inner beauty tau. Inner beauty. Tenaga jalan.
Aku sering chat Maruf tau, rocker-rocker gitu, aku sering serius, saya pikir nomor 2 tadi ada beneran, itu bingung ya,
soalnya gue udah sini kok tiba-tiba si Duki mau sih gitu Rival terus Salim kok kita bisa ketemu ke situ deh mau dong gitu kan. Siapa gimana caranya nih? Pokoknya di 0813 1442 0813 1442 0846. Kamu nggak tahu namanya? Budi. Budi. Tahu wajahnya tapi nggak tahu namanya. Sih nggak bakalan itu loh. Aku chat ya. Iya. Aku sih nggak masalah di mana-mana aja asal aku tuh sebenarnya pengen nyari kerjaan. Aku ngomong aja masih kerja di instruktur juga. Iya sama Maruf. Aku suka nanya ke siapa sih yang dulu ketua divisi itu siapa sih? Mas Puar. Puar. Aku suka nanya ke dia juga. Itu udah aku. Oh iya. Masuk ya. Iya si Puar. Sekarang udah keluar kan dari tapi dulu menteri iya di bagian HR-nya lagi sama itu kontrak harus juga menteri pun aku tuh suka ini teh nih suka senang senang kalau misalnya ada yang badminton jadi rame lagi kemarin itu juga Ipal Miki ini ada Rabu Jara Rabu dia mana menteri pun iya. Ya si Salim dulu pernah kata hijau tuh. Terus si Diki temennya Diki. Terus si Ipal temennya Ipal temennya ya. Mereka tuh menjanjikan Jago tuh bisa buat lu tuh ramen GM. Oh dari politik katanya. Ayo orang mana? Oke bang. Aku bobot. Pasti kan barusan ada Sundanya. Kemarin tuh bukan ya ada di BK kayak gitu aku bagian produksinya ada interview aku tanya lagi kayak itu nanya juga nih aku nggak nanya itu kawan yang aku salah dengar apa ya aku nggak tahu sih jadi enggak nanti bukan buat sinaran saudaranya. Tiap Maruf bikin status tentang locker aku suka komen. Aku mah kalau locker misalkan itu kalau buat yang lulusan locker biasa kalau bukan di tiga segala macam berarti ya. Kalau yang SMA aku sebenarnya bukan itu suka bagian yang seperti itu. Ya, lalu, Kalau
biasanya di BU malam tribut jadi kakak esertan juga sebenarnya lokal gitu. Itu banyak itu lokal lokal yang terlihat sama gitu. Kamu sih selama ini kerja di ini di RSD ini di nyambung tapi kan aku kan nggak maksudnya SMK itu bukan kerja. Tapi pengalamannya di RMB di SES, aku 3 kali di pabrik, di pabrik jam. Bokiner. Ada masker yang dikutuk ya. Iya, terus kadang kan ada beberapa kimia yang berat-berat, kulit, kayak bener-bener. Sekarang di RMB Jakarta Utara. Iya, terus sekarang aku tuh di pabrik itu nggak jelas. Pabrik rumahan itu nggak ada pas dari awal tuh. Nah, aku tuh aneh tau nggak apa kan di sini banyak ada tanda tangan kontrak apa apa bener-bener rumahan tuh itu rumahan sih apa ini pasti kamu pas umur 22 tuh langsung sembilan tahun di dia ah di enggak sekarang baru itu kemarin tuh habis kontrak aku daripada kamu udah aku jadi aku mau nyari dulu nyari lagi gitu. Oh, di kawasan itu banyak tuh di kawasan industri itu si Jelani dia tuh buat masuk pabrik iya kalau di Facebook kan kalau ada kabarin iya kasih ya WhatsApp ya mau aku langsung ke BLDL berarti banyak itu era nomor 1 era tapi dari mana nih kamu bagaimana pada akhirnya kalau Thank you for watching. Stay connected to us, just click the subscribe button. And if you want more videos, check the links at the description.